seorang pelayan di kedai makan tersebut dilihat sedang asyik melakukan performance tebar roti canai di hadapan customer. Setiap aksi lambungan roti canai tersebut siap mendapat tepukan yang sangat gemuruh. Walau bagaimanapun, malang pula apabila tiba-tiba sahaja balingan yang dibuat malah tersalah arah dan mendarat tepat di atas kepala salah seorang pelanggan. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata netizen mengakui cukup terhibur selepas melihat kejadian yang tidak dapat dijangka tersebut. Bukan itu sahaja, mereka juga sempat berseloroh mengatakan individu berkenaan sebenarnya cuba tahan kemarahan sambil kawal muka steady.